Kita terlalu lucu untuk diseriusin. Kita terlalu dekat untuk disebut teman. Harusnya kalau kita bukan siapa-siapa, kita gak sedekat ini. Kita lagi ngusahain apa sih sebenarnya? Kenapa kayak lari di tempat? Kita gak pernah mau maju sama-sama. Kita terlalu naif untuk bilang kita tidak saling mencintai. Kita terlalu bohong kalau kita tidak saling mengingini. Jadi kamu maunya kita jadi apa? Aku ada loh capeknya. Dan kalau suatu hari nanti aku udah beneran capek, aku bisa aja berhenti mengusahakan semuanya. Aku bisa aja pergi dengan mudahnya. Toh di sini kita nggak jelas juga kan arahnya mau kemana. Kita terlalu lucu ya untuk diseriusin. Kita kayak berat sebelah. Ketika aku udah yakin sepenuhnya, tapi kamu enggak. Aku udah berjuang habis-habisan, tapi kamu diem aja. Kamu tahu enggak? Aku udah terlanjur bahagia banget punya kamu. Aku gak mau kalau nanti ujung-ujungnya kita gak berakhir menjadi apa-apa. Aku kayak excited sendirian. Sedang kamu kayak biasa aja. Kita gak imbang banget ya. Aku capek ada di sini terus-terusan. Dan mungkin sekarang aku lagi denial aja buat nerima semuanya. Nerima kenyataan bahwa kamu gak seserius itu ya. Kamu masih mau main-main. Kamu gak capek sama kita. Aku tahu semua tentang kamu. Aku tahu semua hal kecil tentang kamu. Tapi aku gak sepenuhnya berhak atas kamu. Aku selalu ada buat kamu. Tapi aku gak spesial buat kamu. Kita mau kemana sih? Kalau toh kamu cuma butuh ditemenin aja, pelan-pelan aku bisa kok nurunin egoku buat gak harus milikin kamu. Nanti aku bakal belajar buat biasa aja. Nanti aku gak se-effort ini lagi. Dan harusnya aku paham kamu maunya apa. Kalau kamu butuh teman cerita, telingaku selalu siap dengerin kamu 24/7. Kalau kamu butuh pundak, aku selalu siap jadi yang datang paling depan. Kalau kamu kesepian, cari aku ya. Kamu butuh apa dari aku? Gak apa-apa bilang aja. Biar aku tahu aku harus apa. Jadi nanti aku gak harus ngeraba lagi tentang apa yang harus aku lakukan. Aku harus biasa aja ya ternyata. Kalau memang benar, aku gak apa-apa kok. Akan ku selesaikan cerita denganmu secepatnya. Dan nanti kalau aku udah nyerah sama kamu, kejar aku sekuat tenaga ya. Aku berhenti. Karena kita bukan siapa-siapa. Harusnya dari awal aku tidak langsung percaya bahwa seseorang tidak akan pernah pergi dari hidupku. Harusnya ku iakan saja semua kata pamit dari orang-orang yang ingin pergi meninggalkanku. Kalau saja kepergianmu itu sehari atau dua hari setelah aku mengenalmu, aku gak apa-apa. Tapi sayangnya, kita sudah terlalu dalam. Kamu tahu kan,
Aku benci dengan kehilangan. Dulu kamu membuatku tertawa sampai aku lupakan dunia. Sekarang kamu nyuruh aku pergi dan dunia menertawakanku. Pernah ada yang menerbangkanku terlalu tinggi sampai akhirnya menjatuhkanku di bawah alas bumi. Kamu pergi, entah sedang bahagia atau mungkin sedang menertawakanku dengan luka darimu. Dari buku Jujur Ini Berat, kita hebat dari duka, kita bangkit dari luka. Kamu bisa dapetin buku aku di Gramedia terdekat, atau di etalase profil TikTok aku, atau di link yang ada di bio Instagram aku. Sehat-sehat terus ya. Semoga puasanya lancar buat kalian yang lagi menjalankan. Aku Trian, pamit dulu. Dadah. Apa mungkin dengkurku saat tertidur lelah, atau mungkin kamu yang tak lagi cinta? Dari dulu semua burukku kau terima, katamu tiada yang mengganggu. Mengapa tiba-tiba jadi masalah? Sejak kapan semuanya berubah? Apa sejak kau lihatku?